ada promo cashback juga. Ini promo cashbacknya kayak apa? Oh, promo cashbacknya itu nanti Mobilio, ini tipe E CVT otomatis dan ada promo cashback juga. Ini di belakang kita nih ada Avanza G 1300 manual. Ada promo cashback lagi nih tahun 2018, warnanya banyak putih. Yang nyari RAS. Nah, ini ada RAS teman-teman untuk di lelang kali ini. Nah, ini jadi semuanya tadi mobil-mobilnya ada promo cashback yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman hubungi balai langsung, jadi ada nilai yang cukup fantastis. Ada unit apa aja, harga berapa aja? Teman-teman ikutin gua untuk kita ngecek unit-unit yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di D21. Kita sekarang lagi ada di tempat pelelangan mobil dan kita akan coba nge-review. Ada beberapa unit di sini dan tempatnya ada di mana. Jadi teman-teman langsung cek di deskripsi. Ada unit apa aja, harga berapa aja. Teman-teman ikutin gue untuk kita ngecek unit-unit yang ada di sini. Oke teman-teman, kita langsung coba ngecek unit nih yang ada di balai langsung. Ada beberapa unit aja, jadi nanti teman-teman kalau mau informasi lebih lanjut, mau nitip lelang juga di sini untuk jual beli mobilnya, teman-teman bisa langsung direct ke deskripsi video gue ini. Kita sekarang langsung cek nih mobil yang ada di belakang kita, masih cukup mulus dan ini kayak mobil-mobil udah pajangan showroom. Nah, ini ada Mobilio, ini tipe E CVT otomatis dan ada promo cashback juga. Jadi teman-teman langsung aja untuk promo cashbacknya seperti apa, langsung hubungi balai langsung. Ini tahun 2017, pajak bulan Juni 2023 dan ini di open di 162 juta. Balik lagi, ini ada promo cashback. Ya teman-teman, kita ke sini kita bisa ngeliat sedikit unit eksteriornya masih mulus ya, dari headlamp, dari keseluruhan ini masih mulus semua. Terus kalau untuk dari velg dan lain-lain, bannya ini masih kondisi oke. Nah, ini juga catnya juga masih cukup mulus sih. Jadi bodi-bodinya masih bodi-bodi kaleng. Ini harga cuma sekitar 160 jutaan dan ada promo cashback. Jadi buruan langsung hubungi balai langsung. Kita ke sebelahnya. Ini ada mobil apa nih? Ini di belakang kita nih ada Avanza G 1300 manual. Ada promo cashback lagi nih tahun 2018. Warnanya putih, pajaknya bulan November 2022. Dan ini udah barong ya, 2018 di open harganya lumayan sih, ini sekitar 157 juta dan atas nama PT. Untuk surat-suratnya semuanya lengkap, jadi teman-teman hubungi aja di balai langsung. Kondisinya ya ini masih cukup mulus, warna putihnya juga masih oke, velgnya masih OEM, kondisi ban sih sekitar 30-40%. Kalau untuk dari sisi interior sih juga masih cukup mulus. Dan ini kalau emang teman-teman tertarik, buruan nih langsung hubungi balai langsung karena ini ada promo cashback yang cukup menarik nih. Harganya tadi di 157 juta rupiah. Ini inget ya tahun 2018. Nah, ini yang lagi dicari SUV, ini adalah X-Trail 2500cc otomatis tahun 2015 dengan pajaknya di bulan Januari 2023. Nah, kalau kita lihat sih dari kondisinya ini di open di harga lumayan juga 215 juta atas nama PT. Nah, untuk masalah SPH dan lain-lain teman-teman bisa langsung hubungi admin balai langsung. Nah, ini kita lihat langsung kondisinya. Di bagian eksterior sih masih cukup oke. Terus kalau untuk kita lihat dari segi sisanya sih, ini cat-catnya masih oke. Udah ada kamera 360-nya juga. Ini velg sih masih bawaan ya, bawaan dari X-Trail. Kondisi ban masih cukup tebel nih, masih sekitar 50-60%. Jadi ini mobil katanya udah siap pakai, layak pakai. Ini kalau emang teman-teman tertarik, balik lagi ada promo cashback. Nah, promo cashbacknya seperti apa teman-teman bisa langsung cek di balai langsung. Ini ada beberapa unit yang ada promo cashbacknya. X-Trail otomatis ya 2500cc tahun 2015 dan harganya 215 juta nih teman-teman. Nah, kita ke sebelahnya nih, ada mobil juga yang banyak yang nyari, RAS. Nah, ini ada RAS teman-teman untuk di lelang kali ini. Ini adalah RAS TRD, jadi udah spek tertinggi, manual transmission tahun 2018. Warnanya hitam, ini bulan September untuk pajaknya di tahun 2022. Dengan catatannya sih masih grade-nya rata-rata masih kondisi cukup baik dan ini di open untuk RAS-nya di 199 juta. Lumayan ya. Dengan kondisinya sebenarnya bukan apa adanya, ini kondisinya udah cukup baik, jadi tinggal pakai aja. Headlamp semuanya, fog lamp dan lain-lain masih oke karena TRD dia sudah ada. Nah, ini body kit dari TRD dengan velgnya udah two tone color. Nah, ini untuk bannya kondisinya sih sekitar 50%an kurang lebih. Jadi ini mobil juga udah siap pakai. Kalau untuk di bagian interiornya sih masih cukup aman sampai ke belakang. Mobil-mobilnya belum ada yang ex laka berat dan juga ex banjir.
Ini kalau emang teman-teman tertarik nyari RAS di Balera langsung ada TRD manual, dan ini 2018 di open di harga 199 juta teman-teman. Nah, kita nyari mobil compact, ini juga ada nih. Nah, ini lumayan cukup oke, warnanya merah terang banget ya. Ini adalah Kia Picanto SE 1200cc manual. Ini tahun 2019, jadi masih terbilang cukup muda. Udah facelift dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat di sini pajaknya bulan Februari 2023 dan atas nama PT juga, teman-teman. Kalau ini di opennya untuk Kia Picanto di 136 juta. Ada promo cashback juga nih. Jadi kalau teman-teman tertarik, hubungi di adminnya Balai langsung. Ini kita lihat nih facelift di underguard segala macam, grillnya nih udah cukup modern, fog lamp juga oke nih, ada fog lampnya. Terus di headlampnya udah mengandalkan Pro G. Catnya masih oke, velgnya udah two tone color juga bawaan dari Kia. Kondisi bannya sih masih sekitar 60-70%. Nah, kalau kita lihat sih masih cukup presisi keseluruhannya dan masih cukup oke. Ini kalau emang teman-teman untuk perkotaan, ini masih cukup apik nih. Dan ini adalah Kia Picanto tahun 2019. Ini pajaknya Februari 2023 atas nama PT, harganya 136 juta rupiah. Nah, ini baru tadi kita lihat di depan semua dari 5 unit. Yuk teman-teman lihat ke belakang yuk. Kalau teman-teman bisa lihat ke belakang, kondisi mobilnya sih masih cukup aman. Nah, dari Picanto, dari RAS, dari X-Trail, Avanza, dan juga Mobilio, ini semua di bagian kondisi belakangnya nih masih cukup oke dan masih cukup apik. Ada satu mobil lagi, mobil keluarga, kita ke sana ya teman-teman, ikutin gua. Oke teman-teman, next nih, di sini ada mobil keluarga. Jadi tadi kita lihat semuanya mobil passengers dan mobil keluarga, ini juga ada mobil keluarga. Ada Hyundai H1 nih teman-teman, ini automatic transmission 2400cc. Berarti ini masuknya, ini diesel ya? Bensin. Oh ini bensin, 2400 ini bensin teman-teman nih. Ada promo cashback juga, ini promo cashbacknya kayak apa? Oh, promo cashbacknya itu nanti dapat e-tol. Oh. Tapi dengan nilai yang fantastis e-tol. Oke. Nah, ini jadi semuanya tadi mobil-mobilnya ada promo cashback yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman hubungi Balai langsung, jadi ada nilai yang cukup fantastis. Promo cashbacknya apa, langsung hubungi Balai langsung nih. Nah, ini kondisinya Hyundai H1 automatic bensin ya, 2400cc 2015. Pajaknya mati di Oktober 2022 atas nama PT. Ini kalau dilihat di bagian eksteriornya masih cukup aman, velgnya pun juga masih bawaan dari Hyundai. Kondisi sih sekitar 50% nih bannya nih. Masih cukup oke. Ya tahunannya juga masih oke nih. Kalau dilihat dari bodi-bodinya barat-barat pemakaian, dan ini sih sudah ada bekas-bekas repaint juga sih, wajar ya 2015. Ini cocok nih untuk mobil keluarga. Yuk kita lihat langsung ke belakangnya. Nah teman-teman, ini yang H1 Royal 2400cc. Setahu gue sih harusnya kalau Royal itu diesel ya, cuman di sini katanya masih bensin. Tapi ya nanti teman-teman cek lagi aja karena gue lagi nggak megang kuncinya. Ini bagian belakang masih mulus banget, sudah memang sudah full repaint sih satu bodi, tapi masih cukup oke. Ada kamera mundur dan juga ini untuk di bagian wipernya masih belum tersembunyi. H1 yang sekarang sudah facelift ya, terakhir di tahun 2021. Ini H1 yang masih model lamanya, cuman ini kondisinya sih masih oke. Yuk kita ke depan lagi. Nah jadi teman-teman nih, kalau mau nyari mobil keluarga yang cukup oke, di sini ada Hyundai H1 automatic transmission 2400cc, ini tahun 2015. Harga opennya yang teman-teman masih tahu ini di 210 juta. Sekali lagi ada promo cashback dan ini cukup fantastis katanya harganya. Cashbacknya apa, teman-teman langsung hubungi Balai langsung. Oke, semoga informasinya bisa bermanfaat. Jadi ada beberapa unit lagi yang ada di lintas atau di luar kota, seperti dari alat-alat berat dan motor. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung aja cek di linknya Balai langsung, ada di deskripsi video gue ini. Oke teman-teman, sekian aja untuk informasi lelang nih di Balai langsung pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai langsung lebih lengkap lagi. Dozo 21 undur diri, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.